お前はもう死んでいる。何？Nah, bagi yang masih bingung untuk penginstalan dari save data Devil May Cry ya, ini kalian ekstrak. Kalau sudah, kita buka foldernya ya. Kita buka yang mcd001.ps2 ini, kalian salin. Kita pergi ke memori perangkat Android, data, kita pilih folder data letter SX nya ya, ini dia. Kita pergi ke folder file memory card. Nah, kalian paste di sini ya, kalian paste saja, kita ganti. Nah, kalau sudah kita cek. Nah, ini sudah bisa ya, kita bisa load. Nah, bisa kalian lihat ini udah 100% tamat dan kostumnya juga udah terbuka semua ya.
for a little fun. Nah, untuk settingan dari Goten, nanti kalian bisa pause videonya atau screenshot ya. Kita pergi ke sistem, tingkat siklus EE nya kalian pilih yang 60% atau 75% ya. Kalau 75% masih agak lag, kalian pilih yang 60% ya. Ini kita pilih yang underclockingan 1. Kita pergi ke grafis. Sini saya pakai OpenGL dan saya pakai aspect ratio 16:9 ya. Ini saya pakai centang supaya grafiknya agak tajam ya, Pak. Tapi
rasionya bakal kecil ini, tapi grafiknya bakal tajam. Dan ini saya pakai 2 atau 3 ya, tapi lebih enakan di 3 sih, lebih stabil. Ini saya pakai dasar, ini saya centang, yang ini nonaktifnya, nonaktif ya, yang ini keren centang, ini pilih yang 3. Audionya yang ini asing mix, ini kita biarin standar ya. Pokok ini kalian wajib onin ya, yang VPU nya soalnya kalau di settingan aman, ini settingan ulang ke aman, dia ini off. Ini saya pakai standar ya, enggak saya takatik. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.